Kediri. Passwordnya apa? Nama saya Martin. That's the most you can get probably, but I'm learning the language, so next time maybe in Bahasa, but happy to be here, huge honor for me, very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. Kabar baik hampiri timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana pemain keturunan, Martin Paes dipastikan bisa tampil hadapi Arab Saudi. Melansir dari laman resmi PSSI, disebutkan bahwa timnas Indonesia bisa memainkan Martin Paes saat berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, sebelumnya Martin Paes dikabarkan belum bisa memperkuat timnas Indonesia, meski sang pemain sudah resmi menjadi WNI dan mendapat restu dari FIFA. Pasalnya, Martin Paes saat itu belum didaftarkan Timnas Indonesia ke AFC sampai batas pendaftaran pemain untuk laga perdana kualifikasi ditutup. Akan tetapi, jelang pertandingan menghadapi Arab Saudi, PSSI justru sampaikan kabar bahwa pemain FC Dallas ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia tampil di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 nanti. Hal ini disampaikan oleh Manajer Timnas, Sumarji seusai kegiatan match coordination meeting di Jeddah, Rabu 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan, bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut. Ujarnya dilansir dari PSSI. Sumarji pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya. Tutur Sumarji. Dengan kepastian ini, maka Martin Paes pun diprediksi bakal jadi senjata andalan Timnas Indonesia untuk mengawal lini pertahanan. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong mengatakan, para pemain Timnas Indonesia dalam kondisi yang cukup baik meski saat latihan diguyur hujan deras. Memang kondisi para pemain baik-baik saja, tetapi memang sudah dua hari latihan, dan hari kedua ini hujan deras. Ini hal unik di Arab dan hujan. Paling penting performa pemain, apakah meningkat atau tidak. Itu yang jadi perhatian utama saya saat ini, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga memberikan update terkait kondisi kiper, Martin Paes cukup baik. Martin kondisinya tidak jelek, pastinya dia capek karena lama di perjalanan. Saya masih belum bisa cek kondisi Paes, karena tidak masuk ke sesi latihan utama. Tambah Shin. Setelah menghadapi Arab Saudi, Indonesia akan menantang Australia pada laga kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September 2024.